Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risna Julita AMK. Saya peserta Laksar CPNS tahun 2019, angkatan 22, kelas A, nomor absen 15. Saya dari instansi Kabupaten Kepulauan Meranti. Kesempatan kali ini saya akan menunjukkan aksi bela negara saya dalam kehidupan sehari-hari. Indonesia adalah negara kepulauan yang besar. Indonesia memiliki keanekaragaman suku, agama, adat istiadat, dan lainnya yang harus dijaga. Seluruh warga negara berkewajiban untuk membela negaranya, sebagaimana yang telah diatur dalam sejumlah peraturan. Bela negara berkaitan dengan sikap, perilaku, dan tekad yang dimiliki masyarakat untuk mempertahankan eksistensi negaranya. Nilai-nilai bela negara antara lain yakin akan Pancasila, rela berkorban, dan memiliki kemampuan awal untuk melakukan bela negara. Upaya bela negara bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Beribadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing merupakan wujud dari mengamalkan salah satu nilai Pancasila, yaitu sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, implementasi dari nilai setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Berolahraga dan senantiasa menjaga kesehatan merupakan implementasi sebagai kemampuan awal bela negara. Menyisihkan waktu dan tenaga bergotong royong membersihkan lingkungan sekitar sebagai bentuk berkorban untuk bangsa dan negara. Memakai helm dan taat peraturan lalu lintas merupakan implementasi dari sadar berbangsa dan bernegara. Bekerja dengan segenap hati untuk memajukan negara adalah contoh rela mengorbankan waktu dan tenaga dan pikiran untuk memajukan bangsa Indonesia, peduli terhadap keselamatan bangsa serta negara. Yuk kita bela negara dari diri kita, dimulai dari hal-hal yang kecil.